Hai, nama saya Idlan Zahri dan saya adalah pengurus saluran Astroria dan Astroina. Okey, untuk konsert minggu kedua ni, ramai yang bagi kritikan lah bila tak ada Nabil kan. Ketiadaan Nabil ni, mungkin pihak Astro boleh jawab lah. Ketiadaan Nabil membuatkan kurang ketawa, gelak ketawa walaupun kat Lina Pompom pun macam boleh lagi orang kata menyemarakkan konsert ni kan. Nabil unfortunately dia ada komitmen lain untuk malam ni. Jadi untuk malam ni kita perlukan support lah, mencari support saja untuk untuk Kalina, dan kita telah membeli Dina Zaini untuk jadi support dia untuk malam ni. And Kalina masih host, Nabil masih host. Jangan risau, minggu depan Nabil ada balik. Kita baca keputusan pada malam ini. Okay. Untuk markah malam ini, kita ada 13 orang bertanding dan tempat ke-13 ialah Abang Roy Kapila dengan 53.20% dan unfortunately dia tersingkir. Untuk tempat ke-12, Haida Hasnan 57.80%, tempat ke-11, Fuad Rahman 57.90%, tempat ke-10, Tom 59.90%, tempat ke-9, Abang Rashid Devagapsi 60.60%, tempat ke-8 Dina Nazir 61.40%, tempat ke-7 Bob Yusof 64.50%, tempat ke-6 Pat Candy 69.30%. Okay, top 5 kita, nombor 5 Jacqueline Victor 74.40%, VE tempat ke-4 74.50%, Sheila Amzah tempat ke-3 78.90%, Hazruni Zam tempat ke-2 79.80% dan tempat pertama Tomok 80%. Dari segi pemerhatian kan, berbanding dengan konsert minggu pertama dan minggu kedua, nampak tak dia punya momentum dah sudah berjaya. Orang kata ada ramai peserta yang mula-mula gugup, nervous di konsert minggu pertama kan. So dia dah pulih kata minggu kedua. So mungkin ada something yang Astro nampak dari segi perkembangan tu. Betul, rasanya kita sebagai penonton, penonton kat rumah pun akan dapat rasa ada nama-nama yang macam waktu minggu pertama mungkin tak perform well, tapi minggu kedua ni naik. Mungkin sebab waktu minggu pertama tu pun dah lama tak tak perform. Mungkin ada ada antara mereka yang 15 tahun tak naik pentas, ada yang lagi lama. Jadi masuk akal juga yang bila dah minggu kedua ni dah ada orang dah warm up minggu lepas. Okay, minggu kedua ni they go all out. Macam kita tengok Hazrin Nizam kan, last week dia one of the bottoms and alhamdulillah malam ni one of the tops. And kita juga nampak pergolakan ranking ada yang nombor satu tiba jadi turun. So harap-harap dengan ni kita nampak GV musim ni lebih competitive dan it's about diorang punya singing skill jugalah, bukan nama saja. Mungkin tidak terlalu lambat kita bertanyakan tentang kenapa tidak ada peserta daripada Indonesia yang sama ini akan ada mungkin seorang dua macam tu di pada Gegar Gaza kali ini dan mengambil Singapura, dua wakil daripada Singapura. Okey, sebelum kami tetapkan finalis 13-13, memang kami telah meresik bukan saja di Singapura tapi juga di Indonesia sekali. Cuma tahun ini kami tak ada rezekilah untuk untuk cari peserta yang sesuai untuk masuk untuk musim kali ini. Tapi insyaAllah tahun depan kita akan kembalikan balik dan kalau ada yang peserta yang sesuai untuk masuk di koleksi finalis tahun depan, insyaAllah kami akan ambil. Memang saya rasa akan terbuka kepada peserta daripada Indonesia juga. Kalau ada lah macam Astro, pendapat you sendirilah kali itu macam ramai lagi orang kata artis-artis Indonesia yang yang boleh diserap dalam Gegar Berganza. Salah seorang mungkin boleh reveal kalau kalau ada dia mesti gempak ni macam tu. Semua orang ada personal macam gila lah, okay. Banyak kalau kan, tapi saya pun rasa macam mungkin saya tak patut cakap. Okay, faham. Tapi sebenarnya banyak juga. Okay, faham. Okay, minggu ketiga kita ada tema dia pilihan netizen, dari netizen. Mungkin apa signifikannya untuk minggu ketiga tu, kenapa perlu kita macam ambil kira pilihan daripada orang ramai? Okay, rasanya macam mana-mana lumrah seorang penyanyi atau penghibur, persembahan lah perlu ada elemen pendengar kan. Jadi pendengar kita ialah netizen untuk untuk era sekarang, era zaman sekarang. Jadi memang kami
untuk Vicky nak buat satu elemen baru di mana kami dapat ambil input daripada penonton kami. Jadi sebab itu kami buat tema pilihan netizen. So seperti yang dimaklumkan, netizen diberi peluang untuk memilih antara dua lagu untuk setiap peserta. Dan mereka bagi cabaran untuk sama ada nak bagi penyanyi yang mereka pilih itu lagu yang mana lebih sesuai yang mereka mahu dipersembahkan untuk minggu ketiga ini. Okey, perubahan yang ketara kita nampak selepas konsert adanya Vas Berganza kan. So apa yang pengisian Vas Berganza tu, dan mungkin ada yang macam kat kita orang pun macam PC akan lambat baru mungkin akan orang kata macam excitednya peminat-peminat dekat rumah akan sambung lagi tidur lambat esok nak kerja kena. Okey, Vas Berganza secara ringkas ni dia adalah ambil daripada inspirasi format imbasan waktu zaman Akademi Fantasia. Jadi dah nama dia imbasan, dia adalah satu rancangan recap untuk mengulas balik apa yang berlaku pada malam tu dan juga mungkin apa yang berlaku di behind the scene lah. Bukan nak menghalang media atau apa, tapi ialah just untuk memberi pada penonton televisyen apa yang dah berlaku malam tu, apa yang makan mereka dan apa yang benda-benda yang mereka persoalkan di Twitter, kita cuba tanya balik. Selama setengah jam ya? Setengah jam sahaja. Sambung di TV ataupun? Sambung di TV. Di TV ya? So, dia betul-betul habis saja TV, 30 minit kan, terus Vas Berganza. Dan kalau pasal tidur lambat, boleh je tengok juga di Astro Go. So, tak perlu stay, boleh tidur ini esok pagi boleh buka. Okey, akhir sekali ucapan untuk penonton-penonton Astro dan juga harapan dan untuk minggu depan macam mana? Okey, kami di pihak Astro berharap semua boleh memberikan sambutan dan juga untuk terus sokong Vas Berganza musim ke-9 dan terus menonton kami di Astro Ria setiap hari Ahad 9 malam.